Iya tolong, tolong. Terus gak lama kemudian, waktu itu grimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa kecelakaan, ya kecelakaan. Ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah. Ternyata benar di situ udah ada tergeletak dua korban. Itu kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan. Montor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, Dek, itu sudah enggak jawab. Langsung saya ponis, wah ini udah meninggal. Saya ambil apa? Helm. Helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya. Saya copot. Wah, ini udah benar meninggal. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya. Mobilnya lagi meluncur ke sini. Nanti dibawa ke rumah sakit, Iya tolong. Terus gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.